Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel saya. Semoga kita semua tetap senantiasa diberi kesehatan, baik kesehatan jasmani ataupun kesehatan rohani. Dilancarkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Amin, amin ya rabbal alamin. Kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah dilimpahkan kepada kita, baik berupa rezeki maupun berupa kesehatan. Segala sesuatu yang berkaitan dengan sisi kehidupan ini telah diatur dan diajarkan dalam agama kita, yaitu agama Islam, terutama masalah rezeki maupun perkara dalam keseharian di kehidupan kita. Sesungguhnya bahwa rezeki seseorang adalah merupakan rahasia Allah, suatu hal yang sudah ditentukan dan diatur oleh Allah yang bisa datang kapanpun dan dari manapun. Termasuk dari pekerjaan kita, usaha kita yang sedang kita jalankan, nah semuanya adalah karunia dari Allah. Allah sudah mengatur rezeki seseorang secara berbeda-beda, ada yang diberi lebih banyak, ada yang lebih cepat, dan lain sebagainya. Berikut adalah doa langit agar bisa mendapat rezeki oleh Allah. A'udzu bikalimatillahi tamati min syarri ma khalaq. Bacalah doa ini setiap hari agar diberi kemudahan dan keberkahan dalam mencari rezeki yang halal. Lakukanlah amalan tersebut dengan penuh istiqomah dan kepasrahan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari video saya, semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.